chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Andika Ramadhani sukses jadi penyelamat atas kemenangan Persebaya saat menjalani pekan ke-6 BRI Liga 1 Indonesia melawan PSBS Biak. Pada pertandingan yang digelar tanpa penonton tersebut, Andika memiliki peran penting bagi pertahanan Persebaya, sehingga anak asuh Paul Monster berhasil melakukan clean sheet hingga akhir pertandingan. PSBS Biak sendiri sejatinya berhasil menguasai jalannya pertandingan, sejak awal laga hingga memiliki banyak peluang untuk menciptakan gol. Namun terpaksa harus gigit jari, pasalnya kiper Persebaya itu benar-benar menjadi momok bagi para pemain PSBS untuk mencetak gol. Kiper berusia 25 tahun itu, beberapa kali sukses mementahkan peluang-peluang emas yang dimiliki para pemain PSBS Biak sepanjang laga. Hingga suatu momen dirinya harus terkapar saat berhasil mementahkan peluang emas pemain PSBS dengan refleks gerakan cepat tangannya sambil menjatuhkan badannya. Bagaimana menurut kalian penampilan Andika Ramadhani saat melawan PSBS? Silahkan tulis di kolom komentar. To protect your soul.